Hello guys, assalamualaikum. So hari ni aku nak kongsikan dekat korang tentang engine cleaner ni yang aku baru beli dekat Shopee dengan harga RM10. So this one made for Honda ataupun boleh guna untuk motor-motor lain juga. So dia punya kandungan dia dalam 60 ml, made in Indonesia. So kat sini dia tulis mengandungi powerful cleaning agent yang dapat digunakan untuk membersihkan endapan karbon di dalam ruang bakar kepada piston, injector, bush, katup, memasukkan pembuangan dan mengembalikan performance mesin seperti semula. Okay, so this one sama juga untuk ini cleaner ni. So ciri-ciri dia pula, membersihkan deposit karbon pada sistem pembakaran, enjin untuk pembakaran yang lengkap, meningkatkan prestasi enjin, menjimatkan penggunaan minyak bahan bakar, menghapuskan ketukan enjin. So ini pula cara-cara macam mana nak guna dia. Tuang kesemua kandungan botol 60 ml ke dalam tangki minyak bahan bakar apabila tangki adalah penuh. Satu botol efektif untuk 5 liter minyak bahan bakar. Gunakan selalu setiap 8000 km untuk keputusan yang maksimum. So ini cara nak gunakan dia. So korang just isikan je dalam tangki. So ni korang just isi je dalam tangki minyak, make sure isi je penuh 60 ml tu. Dan kemudian korang just isi minyak tank ni bagi penuh dalam 5 liter atau terpulang, sama ada penuh pun ok juga, tak ada masalah. So yang this one dia just sekali guna je. Ini okay, aku pun tak pernah cuba lagi, ini first time aku cuba. Korang just boleh cuba kalau korang nak tengok performance dia macam mana, ok ke tak. Ataupun kebiasaan sebelum ni aku just isi minyak RON 100 untuk bakar karbon dekat dalam motor. Yang ini this one first time aku guna. So aku nak tengok dulu macam mana okey ke tak. At least kalau dia bakar karbon dekat dalam dekat piston tu pun okey lah. Dia kurangkan karbon dekat piston. So performance jadi low sebab terlalu banyak karbon. So guys, aku rasa ini je daripada aku, benda yang aku just share untuk korang. Kita jumpa lagi untuk next video, and then jangan lupa subscribe, like dan share channel aku untuk aku kembangkan channel. Dan jumpa lagi untuk next video, okay? Bye bye and assalamualaikum.